Saudara Lun, Komisi Independen Pemilihan Aceh menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hasil pemilu 2019. Tahapan terakhir KIP Aceh ini berlangsung di Hermes Palace Hotel dengan ikut dihadiri panwasli serta saksi dari partai politik. Pleno ini juga bersamaan dengan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang di 42 TPS pada Kecamatan Perlak Timur, Dapil 6 DPRA. KIP Aceh menyebut pelaksanaan pemilu di Aceh berjalan baik, begitu juga dengan perselisihan yang kemudian diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku melalui Mahkamah Konstitusi. Setelah ini kita menyampaikan berkas ini ke gubernur. Dilakukan proses SK. Jadi ini hasil putusan MK juga kita diminta untuk melakukan pra-KPUR ini. Kita insya Allah waktu dekat ini dan dua hari ini kita sampaikan. Kita baru kita sampaikan dulu. Kalau untuk ini ada nggak penolakan dari partai yang tidak dikeluarkan? Sejauh ini yang kita ketahui untuk penetapan dari tidak ada PSU kemarin yang satu kecamatan tidak ada penolakan. Malah kalau kita lihat berjalan aman sampai yang provinsi dan juga yang tapi lain yang hasil penetapan dari DPRA yang lalu tidak ada persoalan, semua diterima, semua bisa diterima oleh masyarakat, jadi tidak ada protes-protes. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV. Okay.